Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman dengan penjelajah otodidak. Kali ini saya berada di Kampung Cicaru ya, seksi 4 proyek tol Cisumdau. Video sebelumnya kita berada di area Ciberem Wetan ya, yang ada jalur itu. Namun kita belum bisa ke sana karena itu ada longsoran ya, teman-teman. Nah, tuh ada longsoran ya. Jadi kita nggak bisa ke sana ya. Tapi kan video sebelumnya kita dari arah sana ya, teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan penjajahan di Kampung Cicaru ya, seksi 4 proyek tol Cisumdau. Jalurnya, treknya kayak gini ya, teman-teman nih, tanahnya. Jadi untuk teman-teman kalau mau ke sini harap berhati-hati, jaga kesehatan, keselamatan ya. Nah, nanti di sini akan dibikin tiang ya menurut informasi. Tetapi kalau ada informasi terbaru saya update kembali ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjut ya terus ke sana ya. Ini merupakan awal seksi 4 di Kampung Cicaru ya. Awal Kampung Cicaru ya di proyek tol Cisumdau. Kondisinya udah mantap ya, udah ada gundukan tanah, teman-teman. Cuaca sekarang tiap hari itu hampir hujan ya, karena saat ini juga mendung, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan gaskan ke sebelah sana. Let's go. Nah, ini kondisi terbaru ya, teman-teman, tuh. Tanggal 6 Januari 2022 ya. Nah, barusan kita dari arah sebelah sana, teman-teman ya, dari arah sebelah sana. Di sini juga udah terdapat pondasi ya, tuh. Dan itu merupakan persawahan warga, teman-teman, dan perkampungan ya, Kampung Cicarunya. Nah, barusan kita dari arah sana ya, atas ya. Nah, ini seperti ini kondisinya, teman-teman ya, di yang terbaru nih tanahnya seperti ini ya, merah ke coklat-coklatan ya. Jadi kadang lengket kalau terkena sendal atau roda-roda alat berat ya, suka nempel tanahnya tuh di sendal ya, teman-teman. Nah, barusan kita dari arah sebelah sana tuh. Dan itu ada rumah warga ya. Dan nanti jalur distribusinya ke sini, teman-teman. Dan nanti akan dibikinkan juga yang ke arah sini ya, yang ada masjid dihancurkan itu, yang udah direlokasi ya masjidnya. Nanti jalurnya bisa ke sini nih. Tapi untuk sementara jalur distribusinya ini dulu ya. Soalnya ini belum selesai, teman-teman. Nah, barusan kita dari sebelah sana ya. Barusan kita dari sebelah sana, teman-teman. Nah, nanti tembus ke sana ya, tuh. Nanti ini tembusnya ke area Kampung Cileksa ya, Kampung Sukajadi dan Sukahayu dan Nagrak, terus ke sana ke Parumasan ya, teman-teman, ke sana. Oke, kita gaskin. Nah, barusan kita dari sana ya, teman-teman, nih jalur distribusinya.
dan itu perkampungan Cicaru juga ya, nanti terbelah dua sama yang sebelah sini nih. Nah itu dari awal kampung Cicaru ke sana yang ada tiang listrik ke sana tuh, nanti ke sini tembusnya. Nah itu masjid ya teman-teman, cuman ada bagian atapnya aja yang baru diberesin ya, nanti secara bertahap. Nanti ini tembusnya ke kampung Cilegsa ya tembusnya. Oke, teman-teman semua, barusan kita dari arah atas sana ya. Nah, inilah kondisi pertengahan 6 Januari 2022 ya. Di depan juga nih ada coran, teman-teman. Sepertinya ya, menurut saya ini ya, box underpass ya, buat saluran air nih. Dan nanti akan tembus ke sana ya, tuh, ke area Cilegsa. Oke, kita akan melihatnya dari arah sana ya. Let's go, teman-teman. Oke, teman-teman semua, barusan kita dari sebelah sana ya, maju ke sini ya, menuju ke area Cilegsa ya. Dan sini udah mantep ya, perataannya, ada pun gundukan tanah ya, nanti mungkin secara bertahap diratakan teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke depan ya. Barusan kita dari sebelah sana teman-teman ya. Di sini tuh tanahnya merah kecoklatan ya teman-teman, dan kondisi cuaca di sini juga lumayan ya, curah hujannya hampir tiap hari mengguyur ya teman-teman. Dan ke sana merupakan area Cilegsa ya. Coba kita melihat di sana ya teman-teman tuh, yang ada saung itu ya. Kita dari sana, let's go. Oke, teman-teman semua, barusan kita dari sebelah sana ya, dan lanjut ke sini ya nih, jalur distribusinya. Dan di sini juga udah terdapat rangkaian besi ya buat box underpass sepertinya teman-teman ya. Dan nanti ini akan tersambung ke box underpass yang ada di sebelah sana ya, yang sebelumnya saya liatin teman-teman. Di sini juga ada berbatuan ya teman-teman tuh. Namun tidak sebanyak yang ada di area Desa Licin dan Desa Mandalaherang. Oke, kita akan ke depan ya teman-teman. Let's go. Nah, barusan kita dari sebelah sana ya tuh, yang ada pohon pisang dari sana. Soalnya ini jalur distribusinya di sini teman-teman. Dan ini udah masuk ke area Cilegsa ya teman-teman, di depan juga udah masuk Cilegsa ya. Oke, kita akan gaskin ke depan. Oke teman-teman, kita sekarang berada di akhir Cicaru ya dan awal Cilegsa nih. Kita dari arah sana ya, dan ini juga udah terdapat pembatas ya nih. Dan nanti ini akan maju ke sana ya, soalnya jalur ini tuh buat jalur distribusi aja teman-teman. Untuk main roadnya ada di sebelah sana ya nanti. Dan itu udah perkampungan Cicaru ya, Cilegsa teman-teman, itu udah perkampungan Cilegsa. Inilah kondisi tanggal 6 Januari 2022 ya, di area
Kampung Cicaruy, Dusun Sukasih, Lego Kaler, Kecamatan Pasih, Kabupaten Sumedang. Oke, teman-teman semua, saya cukupkan informasinya di Cicaruy ini ya untuk saat ini. Di video berikutnya kita akan ke Kampung Ciluksa bagaimana perkembangannya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjelajah otodidak.